wire-nya kayak gitu. Jadi itu alatnya buat sensor. Nah, di situ keluar harga-harganya. Oh. Canggih deh, guys. Pembayaran pakai kartu, gak bisa pakai cash ya, Dok? Mudah sekali, guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Teguh Media. Oke, sobat Teguh Media lover, kali ini saya akan mereview tempat yang ada di kawasan Undong, tempat jual es krim. Dimana tempat jual es krim ini nggak ada kasirnya, guys. Nggak ada kasirnya, ambil sendiri dan bayar sendiri tanpa ada penjual. Mau tahu gimana tokonya? Yuk ikuti terus, cekidot. Saya lagi di rumah deh, guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Pulang kerja, guys. Mau menuju. Kita mau mampir kemana? Ke tempat es krim. Kita akan review tempat es krim, guys. Oke, guys, kita akan review jajanan es krim. Banyak banget nih. Ya, oke. Di mana nih, Teng? Iki harga-harganya. Wow, kita review dulu, guys. Ini murah-murah banget nih. Nah, ini dari jajan ini, guys. Apa ini? Oreo, guys. Cuma 1000. Ini potato. Murah-murah ya, nah ini sih. Ini guys, toko es krim cuma di apa? Banyak banget makan-makan ringan dan es krim. Kita sekarang saya urung atas sama atas. Cuma 900. Ini biasanya 1000. Ini nggak ada berapa? Saya urung atas sih. Kita urung atas. Waduh nanti sih. Jadi kita review es krim, guys. Nah, di sini kita ambil sendiri. Oh iya, kita ngapain kita? Kerjanya di sini. Oke, guys, kita mau belanja es krim dulu. Nanti kita akan cari kasih tahu gimana cara bayarnya. Oke. Nah, seperti ini tempatnya. Bagi teman-teman di Undong bisa mampir ke sini. Kita mau beli rasa buah. Iki ronan tengen ngene, Dan. Iki to. Kabeh. Ini semangat lagi ya. Semua murah banget. Ini udah disediakan harga-harganya dari 600, 500, dan 350. Kita beli yang buah ini. Kita suka yang buah. Untiran lagi. Oke, Deng, Mas Kurung. Kita bayar, cara bayar juga ya. Ini terbayar. Wes jalan ini dia dong. Mas Keteng dulu mau bayar kan?
buat sensor. Nah, di situ keluar head gardennya. Canggih, guys. Pembayaran pakai kartu, nggak bisa pakai cash ya, Dek? Mudah sekali, guys. Sekarang belting. Ini jadi kita ambil sendiri, bayar sendiri tanpa ada pembuang. Ini yang waktunya di sini. Barangnya lah. Jadi intinya kejujuran nih, guys. Ini warung kejujuran ya. Kalau gak jujur ya ketilang karena ada kamera. Oke, terima kasih. Oke guys, cukup sekian dulu video kali ini, review tentang toko es krim tanpa penjual, tanpa ada kasir. Yuk, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.